Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Bersama kami. Jika juga bagi Anda yang baru bidang data dan teknologi informasi Satgas Penanganan COVID-19 Teknologi Informasi melaporkan tanggal 16 Maksudnya berlangsung 8 Agustus 2021 sekali kalau lebih siang tanpa itu atau satu occupancy ratio untuk di occupancy ratio Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat SDG Wisma Atlet 17,6% di angka 17,6%. Menurut Dewi Bor RSDG, Wisma Kemayoran mengalami penurunan sebesar 7,9% dari puncak keterisian pada 30 Juni 2021 lalu di mana angka keterisian itu mencapai 90,79%. Penurunan angka ini dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat karena mobilitas mulai dihentikan dan terjadi penurunan angka kasus mulai dihentikan dan terjadi penurunan dan menurunan COVID-19 Bor di RSDC Wisma Bor di SDC Wisma Atlet. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di RSDC Wisma Atlet, langsung bergabung bersama dengan rekan Renat Kristian, serta juru kamera Sardik Sihar, serta juru kamera Renat. Seperti apa update yang bisa Anda berikan terkait dengan Kristian di Wisma Atlet, di rumah sakit Kristian terkait COVID Wisma Atlet, Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Memang benar sekali keterisian dan juga pepohon ventilasi kesehatan tidur di rumah sakit menurut Wisma Atlet Kemayoran ini memang mengalami penurunan yang tajam bila kita bandingkan sejak terjadinya kenaikan kasus COVID di Indonesia, khususnya di Jakarta setelah bulan Mei dan juga Juni dan juga awal Juli, terlihat memang tingkat keterisian di rumah sakit darurat Wisma Atlet ini sangat tinggi. Keterisian pemerintah harus membuka beberapa rusun untuk sebagai membuka rumah sakit ataupun vaskes penyangga akibat sangat tingginya dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Namun sejak pemberlakuan PPKM memang sudah terlihat penurunan yang cukup tajam, di mana untuk hari ini dapat kami sampaikan bahwa dari sekitar 8.000 ataupun 7.900 kapasitas bed yang ada di rumah sakit darurat Wisma Atlet hanya terisi sekitar 1.346 saja. Jadi kalau kita bisa pastikan Rolando dan juga pemirsa, tingkat keterisian di rumah sakit darurat Wisma Atlet ini sudah menurun tajam dari yang sempat menyentuh angka 99% pada beberapa bulan lalu. Sekarang hanya sekitar 16-17% saja. Dan memang sepertinya kebijakan PPKM ini mulai memberikan dampak yang nyata bagi penurunan yang pentingkan keterisian tempat tidur ataupun bor di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Bahkan tidak hanya di rumah sakit darurat Wisma Atlet, di beberapa vaskes yang menjadi penyangga rumah sakit darurat Wisma Atlet ataupun yang menjadi di bawah kodal ataupun komando dan juga kendali dari rumah sakit darurat Wisma Atlet seperti di Rusun Pasar Rumput dan juga Rusun Nagrek juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Seperti di Rusun Pasar Rumput sekarang hanya sekitar 142 orang saja yang dirawat dari sekitar 8.000 ataupun 7.000 bed dan juga Nagrek yang juga lebih sedikit lagi hanya ada sekitar 16 orang saja yang sedang menjalani perawatan di Rusun Nagrek Cilincing Jakarta Utara. Dan hal ini juga berkontribusi dengan penurunan bor khususnya di daerah DKI Jakarta, seperti yang dikatakan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa di masa PPKM level 4 ini bor di rumah sakit rujukan dan juga isolasi terpusat di daerah DKI Jakarta memang mengalami penurunan yang cukup signifikan, seperti untuk bor rumah sakit turun hingga 25%, maksudnya turun hingga 80% dan sekarang angkanya ada di angka 25%, sedangkan bor untuk ICU hanya di sekitar angka 49%. Dan kita berharap bahwa ini bisa terus turun dan kebijakan PPKM level 4 ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi penurunan kapasitas tempat tidur di khususnya di daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah itu dia tadi seputar bed occupancy ratio yang mengalami penurunan yang cukup tinggi di sana. Nah bagaimana dengan angka kesembuhan pasien di RSDC Wisma Atlet sendiri?
Iya, Rolando, bila kita melihat jumlah pasien ataupun masyarakat yang telah dirawat di Wisma Atlet sejak Maret 2020, sejak pertama kali ada pasien masuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, hingga hari ini 18 Agustus 2021 sudah ada sekitar 125 ribu orang yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dan untuk angka kesembuhannya juga, sejak pertama kali dibuka pada Maret 2020 hingga hari ini, 18 Agustus 2021, sudah ada sebanyak 122 ribu masyarakat yang dinyatakan sembuh. Dan dapat kita katakan bahwa Rolando dan juga pemirsa, dari jumlah tersebut, dari jumlah masyarakat telah dirawat sebanyak 125 ribu, 122 ribunya sembuh. Jadi mungkin dapat kita katakan angka kesembuhannya cukup tinggi, yaitu di angka 80 hingga 85%. Dan kita berharap bahwa angka ini cukup membaik, angka kesembuhan semakin tinggi, dan juga angka kematian juga bisa terus turun agar pandemi di Indonesia dapat segera terkendali. Baik, ini adalah satu kabar gembira juga ya. Namun sekalipun demikian, kita tetap harus waspada karena bisa jadi ini angka bisa naik kembali kalau kita lengah, begitu ya. Lena, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Renat Christian dan juru kamera Sartika Harahat langsung dari RSJC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.